Oke, assalamualaikum warga YouTube. Sekarang Brad Sam berada di dapur Abang Kahar, gerai warung Pat Kudit. Jadi baru-baru ini roti canai Abang Pat Kudit ini viral. Jadi Brad Sam secara eksklusif membawakan bagaimana pembuatan roti canai di dapur Abang Kahar. Jom kita tengok sama-sama. Ya Bang, silakan. Jadi tepung ini Bang memang siap-siap sudah dibuatlah dari awal? Iya. Oh. Adun memang awal lagi, subuh begitu adun. Subuh sudah adun? Sudah kena dalam sejam begitu, baru boleh ditebar. Oh. Jadi tidak boleh lepas, adun pun ditebar. Buat sedikit aroma. Oke, jadi boleh Abang share berapa lama agak-agaknya belajar tebar? Belajar tebar ini lebih kurang 2 bulan. Iya. Dua bulan ya, 2 bulan. Wow. Cuma yang mengulinya ini yang lama sedikit. Belajar menguli. Ya, yang makan masa, itu rasa tahun lah. 1 tahun guys, baru boleh cun menguli. Wah. Wow. Untuk mendapatkan rasa kan, rasa yang roti yang lembut, garing itu lah. Hanya kita belajar lah. Jadi mungkin nggak sih mau coba. Nanti ya, tengok dulu. Abang buat dulu satu sampai jadi. Oke. Nah, sekarang ini kita buat roti kosong saja. Laju guys, bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau yang macam roti sardin ke, dia siap-siap diletak dalam ini kan? Nah, kita kena potong bawang, sayur. Kemudian tak sardin, tak telur, kita isi dalam. Baru isi dalam ya. Memang tidak pandai koyak kan Bang? Koyak juga. Koyak juga. Ya, kalau tidak kamu tebaran dia kan koyak. Dia kan koyak. Kalau di telur kita enggak bikin dia. Laju guys. Memang pro. tengok. Memang menjadi. Pasti kita bakar. Kalau si gosong lepas kita tebar, kita lipat. Nah, kita kasih naikkan. Begitu saja Bang. Begini. Jadi dalam berapa banyak Abang boleh hasilkan? Contohnya dalam 5 menit berapa banyak roti agak-agak boleh terhasil? 5 menit boleh dalam 15 keping. 15 keping guys, 5 menit. Laju itu, bukan kaleng-kaleng. Kalau kita tengok pun Abang Kahar buat memang laju. Pro sudah, pro. Bukan label-label beginan, ini memang pro punya. Tengok. Macam biasa. Nasib tidak terbang ya Bang? Iya terbang, tapi jangan lah sekarang. 5 menit 15 keping. Ya. Kalau Brad Sam 5 menit masak pun belum. Begitu saja. Jadi kita tidak perlu letak minyak banyak, sebutnya sudah lembut. Saya memang tidak banyak gunakan minyak. Kalau ada sih, tidak mungkin, oke lah. Oke, mungkin Brad Sam mau coba. Oh, cuci tangan dulu lah. Cuci tangan dulu. Nah, kebersihan itu yang utama. Oke. Okay. Wih, kemana tadi tuh? Kena rata. Tetapa, 03, telur 2. 6. Oke, ada pelanggan lagi guys, bukan kaleng-kaleng nih. Memang tidak berhenti dia di belakang ya, beraksi. Oke, laju tau. Tengok, bukan kaleng-kaleng nih. Saya suka tengok Abang Kahar tebar. Dia macam tebar kain saja saya tengok. Tidak koyak guys. Tengok, secara eksklusif saya bawakan. Memang tidak koyak, laju, lancar, dan tepat. Size dia pun sama. Bukan kaleng-kaleng lah. Memang terbaik roti canai di warung Pat Kudit. Oke. Sekarang kita saksikan Brad Sam mulai yang menebar. Belum apa-apa lagi sudah. Oke. Mula-mula Bang, begini loh. Letaknya sedikit. Di atasnya lah. Oke. Rata ya.
Gini. Macam tidak jadi tahu kalau recem. Oh, gitu sudah. Oke. Okay. Dia kena rata, tidak rata. Oh, dia masih rata lagi. Oke. Oke. Kemudian tangan. Kedudukan tangan. Ini. Dia sampai atas. Mam sudah ini lah. Pas tu. Ring tak begini. Begitu. Ya. Kenapa dia? Oh. Dia kena letak. Oh. Banting di sini lah. Oke. Jadi. Tidak jadi lah guys. Apa kalah sambung? Oke guys, Brad Sam pikir banting orang susah, tapi rupanya banting roti canai lagi susah. Koyak guys, bukan keling-keling. Jadi ini bang, yang dia punya suhu nih agak-agak mau panas betul kah atau sederhana? Ya, sederhana. Dia punya kuali yang panas dia akan angus, dalam tidak masak. Oh. Oke guys, Brad Sam sudah try tidak jadi. Memang ambil masak, mungkin bertahun-tahun nih kalau berhasil. Oke, okay, jadi Bongkar, okay. Thank you sudah okay. Berfungsi dengan kita. Terima kasih juga kepada sahabat saya, Kristen. Karena buat sekali lagi video. Kepada warga YouTube, jangan lupa follow, like, dan share, serta subscribe. Itu yang penting. Secara eksklusif, Brad saya bawakan di Warung Pak Budin sekali lagi. Sudah tengok kan aksi Abang Kahar menebar uji canai? Berbanding aksi Brad Sam, memang jauh beda. Oke, okay? Terima kasih warga YouTube.